Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Ya, untuk kali ini saya akan ganti, atau saya sudah order nih ya, Mika lampu speedometer. Nih, saya beli online ya, online shop dengan harga 25.000. Oke, untuk paket bagus packingnya ya. Terima kasih buat toko onlinenya. Packing rapi ya, dan dibungkus dengan bubble wrap supaya lebih aman ya. Ya, mari kita buka dahulu nih ya. Nah, packingnya supaya kita bisa melihat dari kondisi barang. Seharga 25.000, kita akan dapat barang seperti apa nih ya? Jadi seperti ini ya, Mika lampu speedometer untuk Yamaha Mio Smile Sporty. Dan di sini bukan yang ori, karena saya cuma cukup budget buat beli yang KW-KW-an ya. Ya, cukup lumayan ya, dengan harga KW kita dapat barang lumayan bagus. Oke, seperti ini bentuk dan kondisi barang. Lumayan tebal. Ya, untuk pemasangannya kita buka dahulu nih dashboard, atau kita kepala ya, buat kepala lampunya, lampu Mika speedometernya kita harus buka dahulu. Jangan lupa ya nih, kabel speedometer juga kita lepas. Oke, setelah itu nih ya, untuk penggantian Mika speedometer untuk motor Yamaha Mio sangatlah mudah. Ini adalah Mika speedometer yang lama, udah retak-retak ya. Kita buka 3 baut nih ya. Ini ada 3 baut, kita buka dahulu untuk penggantian Mika speedometernya. Ya, oke, setelah kebuka semua mur atau skrup bautnya, kita angkat aja ya. Nah, di sini nih, seperti ini. Untuk pelepasan cukup mudah. Ya. Speedometer Mika yang lama. Ya, untuk pelepasannya kita tinggal nih ya, tarik pengunci, tarik dikit aja ya, jangan terlalu kenceng, takut patah penguncinya. Lalu kita angkat sedikit mikanya. Oke ya, langsung kita angkat semuanya.
speedometer lama udah retak-retak ya. Dan saya mau ganti nih untuk yang Mika speedometer yang baru. Untuk pemasangannya pun juga mudah ya, tinggal kita masukkan aja ke tempatnya nih. Lalu kita kunci lagi untuk kuncinya ya. Ya cukup sekian video untuk penggantian Mika speedometer Yamaha Mio. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.